bagi aku untuk timnas Indonesia bermain di Piala AFF tu macam nothing. Assalamualaikum guys. Aha, it's Bola God is number one. Welcome back to my channel. Aku rasa video ni panjang guys. Nanti korang boleh tengok tidak video aku lebih panjang ni. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini. Dan follow aku di Bola God. Akan tampilan di sini. Okay. Dan kita akan bahas untuk timnas Indonesia di Piala AFF ni guys. Mungkin kalian suka guys untuk Piala AFF ni bila aku bahas ni. Sebenarnya guys, untuk timnas atau tim Indonesia ni dekat Piala AFF ni tak penting. Sejujurnya lah bagi aku sendiri yang lihat untuk timnas Indonesia ni dekat Piala AFF tak penting. Sebab bagi aku untuk timnas Indonesia bermain di Piala AFF tu macam nothing. Macam nothing. Tak penting. Tak penting untuk timnas Indonesia untuk fokuskan Piala AFF. Better he just focus untuk putaran ketiga untuk kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia di projek dan fokuskan untuk pemain muda aja guys. Dan tak penting pun Piala AFF ni bukan dapat point ranking. Yang pertama guys aku bagi sebab ya. Yang pertama guys point ranking. Tak masuk ranking pun. Kalau kita lihatkan untuk AFF ni ranking FIFA enggak ada. Tak ada point. Tak ada point. It's nothing. Yang kedua guys iaitu menyusahkan pemain-pemain abroad kita guys. Contohnya yang Nathan main di Swansea, susah guys mau datang. Lagi-lagi Elkan, siapa lagi guys, Ragnar, Rafael, yang pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri itu, susah guys mau datang untuk main AFF ni. Susah guys, penat. Dan lagi satu penat. Yang ketiga guys adalah enggak penting. Yang keempat enggak penting, enggak penting, enggak penting. Sampai 10 sebab enggak penting guys. Timnas Indonesia untuk Piala AFF ni enggak penting. Piala AFF ni enggak penting. Dan kerana bagi aku better kita hantar pemain muda aja guys. Pemain muda. Pemain muda macam timnas U23, U20, U16, U10 pun boleh panggil. U10. Timnas U10 pun boleh hantar guys untuk Piala AFF ni. Enggak penting. Sebab apa guys bagi aku? Yalah, Piala AFF ni just piala untuk kita menguji pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal itu kan. And bagi aku tak penting guys. Sorry guys, rambut aku ni kadang dia macam tu guys. Ha, nak kena betul-betul kan gini. Walau bagaimanapun aku mengharapkan timnas Indonesia boleh buat yang terbaik untuk putaran ketiga untuk kelayakan Piala Dunia. Yalah, Piala AFF ni mungkin just kita lihat uji cuba untuk pemain lokal, pemain muda atau pemain-pemain yang kita bisa katakan adalah pemain-pemain yang untuk kita lihat untuk timnas senior Indonesia ni. Kita boleh jumpa pemain macam seperti James Raven. Siapa tu guys yang pemain-pemain keturunan yang baru-baru yang dipanggil tu, yang muda-muda timnas U20 yang bermain di liga, yang bermain di kejohanan tournament di France tu, apa nama guys? Tournament de France tu. Di France, di Perancis tu kan. Boleh panggil guys timnas U20 untuk persiapan mereka untuk Piala Asia nanti, U23 kan, untuk perancangan untuk Indonesia punya timnas itu boleh dihantarkan untuk Piala AFF ni. Bukan penting pun, bukan dapat power ranking. Enggak ada power ranking pun. Menyusahkan timnas Indonesia aja guys kalau kita guna full squad itu kan, full squad. Dan bagi aku itu ada bagus untuk timnas. Dan Pak Erick Thohir pun sudah katakan mereka akan buat dua team. Dua team, iaitu satu team untuk World Cup, satu lagi team untuk Piala AFF ni, team lokal dibarisi dengan pemain Liga 1 Indonesia dan pemain lokal dan timnas U20 dengan U16. Dan aku dengar ada ada berita yang terbaru mereka mahu membuat Lamine Yamal versi Indonesia. Maknanya akan ada pemain usia 16 tahun bahkan bermain untuk Piala AFF nanti. InsyaAllah guys, kita nak lihat untuk timnas Indonesia ni berkembang lebih jauh. Dan aku mengharapkan timnas Indonesia ni boleh menjadi salah satu pasukan yang terbaik di rantau ASEAN dan mewakili ASEAN ni pergi lebih jauh. Dan aku respect dengan timnas Indonesia. And kita satu rumpun guys, kita respect di antara satu sama lain. Dan aku mengharapkan adalah timnas Indonesia untuk buat yang terbaik untuk kejohanan untuk Piala AFF ni,
walaupun tak penting, tapi mungkin kita mahu lihat untuk pemain lokal kita, pemain muda, and untuk beraksi yang lebih baik. Mungkin kalau juara itu bonus, guys. Kalau juara itu bonus, and kalau juara, guys, kita mesti terkejut dengan hanya menggunakan pemain lokal, pemain muda, kita mampu masuk juara, mana tahu, kan? Mampu pergi ke semifinal, final pun sudah cukup, guys. Karena bagi aku, Indonesia ni punya banyak pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang terbaik, dan aku rasa tidak salah, guys, untuk tim Indonesia untuk hantar pemain muda, pemain-pemain lokal kita yang kita enggak pernah lihat itu, kan? And mungkin boleh tampil lebih baik untuk dekat Piala AFF nanti. Well, we gonna see that, okay? Apa itu saja video kita kali ini. Aku harap timnas Indonesia boleh pergi lebih jauh, guys. InsyaAllah, pasti berjaya. Apapun, assalamualaikum, amigos, bye-bye. Lupa, guys, follow aku di TikTok pelakon. Ini aku lupa aja, guys. Aku selalu biasa, guys, di TikTok gitu, kan. Dan ya, di sini TikTok. Ingat 5 rukun belagut. Jangan jadi lalang, jadi bangsa final, jangan jadi pengecut. Jangan guna fake account berbalah di antara satu sama lain. Yang kelima itu, follow aku tetap bagus, dan subscribe, like and share, dan tekan butang loncengnya. Okay, apapun, assalamualaikum, amigos, bye bye.